Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun lur kabaripun? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat nggih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan ini saya berada di Kedung Kandang ya, Lur. Ini tepatnya di daerah Patruk. Jadi jembatan ini sudah berdiri atau diresmikan sekitar mungkin setengah tahunan ya. Pada bulan Januari 2024. Gimana ceritane ngancani anak kulur latihan numpak motor bersama Mas Rizky ya. Diki neng ngisor jembatan lur. Diki mau ceritane tuku es ya karena ngelak banget. Kita buka itu es lur. Ini tadi satu buah regane 6000 iki mau apa jeniri? Teh apa Mas? Lemon. Fresh lemon tea, ini Rizky mau teh tarik. Jadi ini harganya 6.000. Kita coba. Oke, kita ambil. Kita coba dulu ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi jalan ini sudah dibuka ya sejak Januari. Dari arah Gedang Sari tadi ke sana itu nanti ke arah Patruk. Ke arah mana mah? Sleman ya, tapi belum nyambung ya antara Patruk dan Sleman, jadi masih terus ada namanya apa namanya? Jadi insya Allah nanti bisa terhubung ya antara Patruk dan Sleman. Oke, awan ini panas banget, Lur. Kita lihat ya. Jadi kondisinya kayak gini, Lur. Ini jembatan Kedung Kandang. Petang banget. Di sebelah kono kae gunung. Oke banget sing do nandur pari, Lur, daerah ini. Iki kedung gebyoke pari. Jadi posisinya di atas apa di bawah jembatan ya. Ini jembatan yang dhuwur. Kono kae. Pemandangannya termasuk apik, Lur. Kono dari banyune ya mungkin banyune wis rada suda, Lur. Mau karo Rizky. Rizky pasti seneng numpak motor gigi, Lur. Dek kapan kae nganggo matic, saiki wis iso nganggo motor gigi meskipun urung lancar tapi wis iso. Jadi ceritane anakku kelas 2 SMP, Lur. Kelas 2 SMP atau kelas 8 ya. Udah kedung ke pari lagi. Buka dudian apa sini gepyok ke gitu ya, Lur. Konten pada hari ini kita di jembatan Kedung Kandang ya, Patruk Gunung Kidul. Terima kasih dari saya Purianto Gunung Kidul. Bila itu boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.